ngono kudu ditegur. Mbak Devi, kenapa kok anaknya nangis terus? Gak tahu Mi, dari tadi rewel gini. Jadinya siapa Mbak? Alvan, Dani, Hairil Dawud, Gifar, Haidar, Ilmi. Aduh, cek tawone Mbak. Iki senggarai rewel terus aree. Kamu tan jeneng. Ayo diganti. Enak ayo apa jenenge diganti. Ayo. Ya boleh diganti ya Abdullah. Mungkin nak Abdullah. Nah. Dah ada nangis sudah nak Abdullah itu Mbak Devi. Dulu lagi. Mbak. Nangis boleh kan. Lagi gak mau ngoro-ngoro kabutan jeneng tok Mi. Masa iya lah. Masa iya. Gimana Bu? Anak Ibu sedang sakit demam. Setelah ini mungkin Bu Devi bisa mengompresi anak dengan air hangat sambil tetap diberi asupan ASI yang cukup ya Bu? Iya ya Bu, anaknya tuh sering rewel, sering sakit-sakitan juga Kalau begitu, kebersihan lingkungan juga harus tetap dijaga ya Bu? Karena kegiatan itu untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Karena kesehatan anak itu sangat penting untuk mencegah terjadinya stunting. Aduh, please.